Inilah kondisi tenda untuk acara KPU Kota Tanjung Pinang di kawasan Tugu Siri yang porak-poranda diterjang angin kencang pada Minggu pagi. Dari video yang direkam oleh warga ini, terlihat seluruh tenda di lokasi tersebut roboh dan terbalik akibat diterjang angin kencang. Ketua KPU Kota Tanjung Pinang Muhammad Faisal mengatakan, insiden robohnya tenda tersebut lantaran hujan lebat disertai angin kencang. Ia menyebut tenda-tenda tersebut rencananya untuk kegiatan sosialisasi bersama partai dan PJ Wali Kota Tanjung Pinang KPU pada Minggu siang. Namun ia menegaskan tidak ada korban dalam insiden itu karena pemasangan tenda dilakukan pada malam hari. Faisal memastikan acara akan tetap berjalan meski sempat terjadi insiden tenda roboh. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan.